Assalamualaikum Dun sana. Ba kabar? Le lo, le sehat. Alhamdulillah yo. Yo dun sana sadonyo baso lagi di channel Ambo, dan sekarang ini Ambo sedang berada di Tanjung Mutiara Nagari Batu Tabak Kecamatan Batipu Selatan. Nah, di sini Ambo sedang menantikan untuk persiapan dari acara Festival Tepi Air. Nanti akan dimulai dulu dengan arak-arakan yang akan dimulai setelah sholat asar. Dan sana ikuti terus video Ambo sana ya. Thank you.
Dan sambil menunggu para tamu undangan kita duduk di tempat yang sudah disediakan, para hadirin yang juga sempat hadir sore hari ini di Festival Tepi Air yang di pelataran Danau Singkarak. Boleh ya pelataran, boleh ya? Boleh ya. Tepian juga. Tepian lebih tepatnya. Tepian Danau Singkarak. Di tepian Danau Singkarak kita harapkan untuk mendekat dan merapat. Sambah taunjuk ka undangan. Sambah tatunggal kanan ba anjongan. Saratu salam ka islaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut terlebih dahulu tamu kita yang sudah hadir, yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat Haji Mahyildi Ansarullah SP Datuk Marajo, dan juga Bapak Wakil Bupati Tanah Datar Richie Aprian SH MH, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau yang mewakili dari Kabupaten Tanah Datar, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar atau yang mewakili, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3 Sumatera Barat, Sumsel dan Bengkulu, Bapak Undri SSMSI. Kepada para unsur muspika, Unsur Muspika Kecamatan Batipu Selatan, dan dari Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat. Dan yang kita muliakan, mohon maaf, yang juga tidak lupa kita hadirkan selamat datang kepada Bapak Dr. Restu Gunawan M. Hum selaku Direktur Pembinaan Tenaga Lembaga Kebudayaan Kemdikbudristek atau yang mewakili. Kegiatan ini digagas oleh komunitas dan dikerjakan oleh berbagai komunitas, gabungan komunitas dari Kabupaten Kota Sumatera Barat bersinergi dengan masyarakat Nagari Batu Taba. Kegiatan ini didukung oleh tenaga pembinaan tenaga lembaga kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Tentang tepi air, jadi festival ini adalah kami anggap sebagai alat untuk ruang, menjadi ruang pendidikan, ruang penyadaran, dan ruang silaturahmi atau kolaborasi dari berbagai elemen stakeholder untuk sama-sama memikirkan tentang kelestarian alam, menjaga alam, mengedukasi generasi berikutnya bagaimana merawat alam. Jadi kami melalui festival ini bukan tujuan utama penyelenggaraan festival ini, tapi ini hanyalah awalan dan alat untuk memberikan ruang bersama, pendidikan, kesadaran agar kita sebagai manusia menjaga ekosistem kehidupan agar menjadi seimbang. Ini konsep dasar tentang festival ini. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita diperjumpakan di tempat yang indah ini. Semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti lu makan lah ya. Iya. Kalau itu orang sekali. Banyak orang pai mengaji. Lalu puluh kan tuh. Bulan Ramadan bulan selamat. Banyak orang pai mengaji. Bako salam ambo ndak ada semangat. Ambo ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kalau lagi semangat ya apa insyaallah kau lancar. Amin. Dan punya rami orang berkunjung ngasih kau lain. Jangan lupa. Nah, aku ada lebih kurang kau 2 hektar, 3 hektar ya. Tapi ya. Ya. Nah, bisa ditambah. Nah, maka kalau itu memang kuncinya di Nagari sih kau Pak, di Nagari. Kalau sayang Mali Nagari enggak sibo. Itu mangkonya kepala dinas PMD sengaja datang gini ke siko. Ya, bah potensi-potensi yang ada di Nagari itu kita optimalkan. Kita kolaborasikan.
Nak masuknya kini lai bakarajo surang-surang. Ya, nak masuknya bakarajo surang-surang harus bakarajo samo. Urang jo negara-negara Eropa tu berapa banyak negara Eropa tu dibuainya masyarakat ekonomi Eropa aje. Aku awak di negara ini, awak siapa? Dulu kerja surang-surang. Harus kerja sama. Itu mangkanya kenapa? Karena memang kita kini ingin menjadikan setiap negari di Sumatera Barat. Kau bisa tinggal dua aja lah. Negari maju dan mandiri itu tekad kita. Yang patang jalan bupati kepala daerah saya rapi ya. Ya. Di Padang ya dipimpin oleh Pak Wakil Gubernur ya, anehnya yang bertugaskan. Ya, dan kemudian lah Marapen yang intinya nanti adalah bagaimana potensi-potensinya dari negara itu ya kita sinergikan, kita kerjasamakan sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Balik tahun 2022 itu dijalehan di sini. Undang-undang namanya jalehan kawan. Adat bahasa di syarak, syarak bahasa di kitabullah, adat salingka nagari. Banyak kepada komunitas, kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, bagaimana bersinergi ke depannya mengangkat aktivitas-aktivitas budaya yang ada di nagari-nagari kita. Inilah salah satu wujud kehadiran negara dalam bidang kebudayaan. Komunitas-komunitas kita angkat, pemerintah bersifat fasilitasi saja, kemudian kita gerakkan budaya yang ada di daerah kita ini. Itu saja, mudah-mudahan kita sehat dan ucapan tak terhingga kami ucapkan kepada Pak Gubernur, Pak Bupati, kemudian Pak Wakil Bupati yang telah hadir pada kegiatan ini dalam sinergi antara pemerintah dengan komunitas. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Undi SSMSI selaku perwakilan dari Direktorat PTLK Kemendikbudristek Dikti. Dan sebagai simbolis kami untuk melakukan pemukulan gendang tambur secara bersama-sama. Dan kita ada yang dua orang di sat. Iya. Baiklah. Baik hadirin semuanya, marilah bersama-sama kita saksikan pemukulan tambur secara simbolis bersama-sama untuk menandai dimulainya Festival Tepi Air 29 hingga 30 Juli 2023. Dari counting down 3 ya. Iya, baiklah. Kita mulai dari hitungan 3. 3, 2, 1. Opening performance gendang tambur dari komunitas Paninjauan Sayo dan komunitas Maraki Aso. Selamat menyaksikan. Kami warga Betutaba dan tepian Danau Singkara berjanji akan mengambil secukupnya, mengembalikannya dan menjaga keberlangsungannya dan meneruskan pengetahuannya. Kami warga Betutaba dan tepian Danau Singkara berbahagia alam yang indah yang menyehatkan dan menginspirasi anak-anak kami. Kami berjanji akan menjaganya, kami jadikan guru untuk menjalani nilai hidup yang kaya dengan sikap-sikap yang sederhana. Kami warga Betutaba dan tepian Danau Singkara berbangga atas sanak saudara yang saling tolong-menolong, saling memperkuat dan saling mengingatkan. Kami bersepakat tetap menjaga silaturahmi dan bahu-membahu membangun kampung ini menjadi ruang hidup yang lebih baik, menjadikannya ruang tumbuh yang layak untuk anak cucu kami.
Demikian kesepakatan kami, semoga bisa berjanji bersama sebagai ibadah pada sang pencipta. Tanjung Mutiara, Kepian Danau Singkara, Batetaba, 29 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya. Apa dulu?